Kiramin barah, kiramin barah, ini sifat bagi si malaikat yang mulia lagi berbakti. Malaikat itu makhluk Allah yang mulia, mulia akhlaknya. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah. La yaksulullah ma'amaruh wa yaf'aluna ma'yumaruh. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini malaikat, ya, kiramin barara. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Yang keistimewaan-keistimewaan ini tidak didapati pada manusia. Ya, ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Siapa yang membawanya? Membawanya malaikat yang mulia. Apa di antara keistimewaan malaikat? Banyak. Di antaranya dari sisi kedekatannya. Malaikat itu sangat dekat di sisi Allah. Berbeda dengan manusia yang tinggal di bumi, jauh dari Allah. Dari sisi ibadahnya, malaikat itu jauh melampaui manusia. Para malaikat beribadah kepada Allah siang malam, tiada henti, tak pernah lelah, tak pernah bosan. Beda dengan kita manusia yang sangat mudah dihinggapi kebosanan, ya, lelah. Dari sisi kesalehan, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu taat. Berbeda dengan kita manusia yang terlalu sering membangkang dan melanggar perintah-perintah Allah. Ya. Dari sisi apa lagi? Dari sisi fisik. Fisiknya, malaikat itu ternyata diciptakan lebih dahulu dibandingkan manusia. Malaikat memiliki sayap, makanya mereka bisa terbang dan bergerak begitu cepat. Bahkan kecepatan malaikat melebihi kecepatan jin yang terbang. Tubuhnya yang besar, malaikat itu tubuhnya besar. Di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat yang tugasnya memikul arsy itu antara daun telinganya sampai pundak. Ya, daun telinga ke pundak itu sejauh perjalanan 700 tahun. Ya ampun, gede itu. Ini tubuhnya. Dari sisi kekuatan, malaikat itu makhluk yang sangat kuat. Ya, gak ada apa-apanya manusia yang rajin fitness, yang berotot besar, yang kuat mengangkat beban. Paling tinggi berapa berat yang mampu diangkat. Sementara dia sombong. Itu pada malaikat, bagaimana kekuatan dia. Disebutkan kisah di azabnya kaum Lut, ya, karena homo. Malaikat mengangkat negeri kaum Lut lalu membalikkannya hanya dengan apa? Cuma pakai sayapnya doang itu. Ya, gak susah payah. Sedangkan otot laki-laki yang atlet itu pengangkat beban, wah, harus pakai apa dulu, tangannya dikasih apa, sagu atau apa dia perut, terus butuh ancang-ancang, kadang gak berhasil. Iya, ini malaikat cuma ngangkat negerinya kondo hanya dengan sayapnya. Begitu malaikat itu dia pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan untuk mengangkat dua gunung dan menimpakan kepada kaum musyrikin. Dia mampu melakukannya, tapi tawaran ini ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan basa-basi, dia mampu betul-betul mampu kalau mau, tapi Nabi tidak menginginkan. Hanya itu sifat-sifat malaikat. Nah, dengan mengenal sifat-sifat malaikat,
yang luar biasa, yang sangat istimewa tadi, seharusnya kan semakin bertambah keimanan kita kepada Kitabullah. Bertambah keimanan kita kepada terhadap Al-Qur'anul Karim, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para malaikatnya sebagai duta yang menyampaikan wahyunya kepada para rasul. Ya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan kepada para syaitan untuk menjangkau wahyunya. Maka hal ini menjadi pendorong wajibnya beriman dan menyambutnya dengan penerimaan. Tapi ternyata meskipun sudah demikian, ada saja manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran, lebih menyukai kekafiran. هذا صراط مستقيم.